Sukhoi Su-35, yang juga dikenal sebagai Flanker-E, adalah pesawat tempur multirole generasi keempat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari keluarga pesawat tempur Su-27 Flanker yang terkenal, dengan peningkatan kinerja, avionik, dan persenjataan. Berikut adalah beberapa informasi tentang Su-35 Flanker. Su-35 memiliki kinerja yang unggul dalam hal kecepatan, manuverabilitas, dan ketahanan udara. Pesawat ini mampu melakukan manuver yang sangat ekstrim dan mengatasi pesawat musuh dalam pertempuran udara. Su-35 dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk meriam otomatis 30 mm dan berbagai rudal udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini dapat membawa kombinasi persenjataan yang sesuai dengan misi. Su-35 dilengkapi dengan radar PESA atau Passive Electronically Scanned Array yang canggih, sistem pengintaian elektromagnetik, dan sistem penginderaan inframerah. Ini memberikan kemampuan pendeteksian dan pelacakan yang lebih baik. Su-35 dirancang dengan konsep modular, yang memungkinkan pembaruan dan peningkatan sistem avionik, radar, dan senjata sesuai dengan perkembangan teknologi. Su-35 menggunakan mesin turbojet Saturn AL-41 F-1S yang memberikan daya dorong tambahan dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Su-35 digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan beberapa negara lain sebagai pesawat tempur multirole untuk berbagai misi, termasuk superioritas udara dan dukungan udara ke darat. Su-35 Flanker adalah contoh pesawat tempur generasi keempat yang sangat canggih dan memiliki kinerja tinggi. Dengan kemampuan manuverabilitas yang ekstrim dan persenjataan yang kuat, pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi pertempuran modern. F-16 Fighting Falcon, juga dikenal sebagai Viper, adalah pesawat tempur multirole generasi keempat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Amerika Serikat, General Dynamics sekarang bernama Lockheed Martin. F-16 adalah salah satu pesawat tempur paling terkenal dan sukses di dunia, digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-16 Fighting Falcon. F-16 dirancang sebagai pesawat tempur multirole yang dapat menjalankan berbagai tugas, termasuk serangan udara ke darat, pertempuran udara ke udara, pengintaian, dan dukungan udara bagi pasukan darat. F-16 memiliki kinerja yang luar biasa dalam hal manuverabilitas, kecepatan, dan ketangkasan udara. Ini membuatnya sangat efektif dalam pertempuran udara dan dapat melakukan manuver tajam. F-16 dapat membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, bom presisi, dan senjata lainnya. Ini memberikan kemampuan serangan yang kuat terhadap berbagai target. F-16 dilengkapi dengan sistem avionik canggih, radar, dan sistem sensor yang memungkinkan untuk deteksi, pelacakan, dan identifikasi target dengan akurat. F-16 telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia dan digunakan oleh berbagai negara dalam operasi militer mereka. F-16 terus mengalami pengembangan dan peningkatan teknologi untuk menjaga kinerja yang kompetitif dalam era modern. Varian terbaru termasuk F-16V dengan upgrade avionik yang lebih modern. F-16 Fighting Falcon telah menjadi tulang punggung operasi tempur udara bagi banyak negara. Kinerja tingginya, kemampuan serbaguna, dan kesuksesannya di medan pertempuran menjadikannya salah satu pesawat tempur yang paling dihormati dan ikonik di dunia.